Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sukatani, jumpa lagi dengan kami di channel Sukatani. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita senantiasa sehat dan tentunya tetap semangat ya, untuk selalu bercocok tanam di lahan manapun dan tanaman apapun. Oke sahabat Sukatani, ini adalah padi kita. Sekarang usianya adalah 25 hari setelah tanam. Dan yang saya sorot ini adalah varietas INPARI 32. Kemudian yang ini di sebelah kiri adalah varietas IF14. Keduanya kita tanam berbarengan teman-teman. Dan kita juga beri perlakuan yang sama ya, baik pupuk maupun insektisida yang kita tebarkan kemarin di pemupukan pertama ya. Nah untuk anakan sendiri, ini INPARI 32 di usia 25 hari ini seperti ini teman-teman ya. Jadi anakannya ya lumayan cukup banyak. Nah teman-teman bisa lihat, ini di galengannya banyak sekali rumput ya teman-teman. Maklum sekarang musim hujan dan saya belum melakukan penyeprayan di galengannya ini. Nah anakannya seperti ini teman-teman, masih banyak yang kecil-kecil ya. Nah, sementara untuk IF14 ini daunnya cenderung agak lentur ya, jadi tidak menjurus ke atas seperti ini. Anakannya juga lumayan cukup banyak dan masih banyak yang kecil-kecil, belum merata teman-teman. Ini rumputnya banyak sekali, nanti akan kita lakukan penyeprayan. Nah itu ya teman-teman, untuk tingginya sendiri saya kira ini sama ya, agak sedikit tinggi sih sebetulnya, agak sedikit tinggi IF14 ini dibandingkan dengan INPARI 32. Tapi secara pertumbuhan alhamdulillah semuanya ini cukup baik ya. Nah teman-teman, sebelum kita lakukan penyeprayan, kita identifikasi dahulu keadaan dan juga penyakit yang timbul. Seperti yang saya lakukan ini, teman-teman bisa lihat ini adalah daun yang terkena hama ulat teman-teman. Jadi daunnya ini menggulung seperti ini. Biasanya ini banyak yang menamakan hama putih palsu. Dan di dalamnya kalau misalnya kita ambil itu ada ulat ya. Boleh kita lihat satu ini diambil ya. Nah seperti ini teman-teman. Nah, jadi menggulung seperti ini. Ini biasanya dijadikan sarang oleh ulat untuk nanti menjadi kepompong dan akhirnya menjadi kupu-kupu ya. Boleh kita buka dulu sebentar, saya buka ya. Nah ini teman-teman sudah saya buka. Teman-teman bisa lihat ini di dalam daun yang menggulung itu ada ulat dan ini bahkan sudah menjadi kepompong. Nah seperti ini ulatnya. Ini sudah jadi kepompong ya teman-teman ya. Nah oke teman-teman, identifikasi keadaan tanaman sudah kita lakukan ya. Dan saatnya kita sekarang melakukan persiapan obat apa saja yang akan kita gunakan untuk penyeprayan kali ini.
Untuk insektisida yang akan kita gunakan adalah Belt Expert. Seperti biasa, saya menggunakan insektisida andalan, teman-teman. Dan ini sangat bagus sekali untuk mengendalikan hama ulat di tanaman padi kita. Untuk takarnya sendiri, saya sengaja bawa dari rumah. Ini adalah tutup Belt Expert kemasan 100 ml yang saya selalu bawa untuk kita lakukan penakaran Belt Expert ini. Nah, nanti kita gunakan satu tutup botol ini ya, teman-teman ya. Kemudian yang kedua, ini akan kita tambahkan nutrisi, unsur hara makro dan juga mikro. Selain mengandung NPK, ini juga mengandung unsur hara mikro yang sangat bagus untuk tanaman kita. Ini merek dagangnya Bambu Ijo, teman-teman. Di dalamnya seperti ini ya, jadi bentuknya botol. Nah, seperti ini. Ini ada 10 botol, teman-teman. Dan biasanya saya menggunakan satu botol ini untuk tangki sprayer ukuran 15-17 liter. Yang selanjutnya, ini saya juga akan tambahkan hormon, teman-teman. Ini adalah hormon giberlin yang saya tujukan untuk meratakan anakan kita. Jadi kita tadi lihat masih banyak anakan yang kecil-kecil dan juga masih agak pendek. Nanti setelah aplikasi ini, diharapkan padi kita akan rata dan juga anakannya cepat besar. Selain merek dagang Biges ini, teman-teman bisa juga memakai Rigger, kemudian Hoki dan sebagainya. Nah, ini yang di toples adalah fungisida Ditan M45, teman-teman. Tujuannya adalah hanya sebagai pencegahan jamur yang menyerang ke padi kita ya. Nanti kita gunakan 3 sendok makan, ini sudah cukup ya. Ini yang terakhir adalah nitrogen cair. Selain nitrogen cair ini, teman-teman bisa mengganti dengan Ultradap dari Pak Tani ya. Nanti kita akan gunakan 1 cup air mineral yang sudah saya bawa takarannya. Kemudian nanti kita masukkan semuanya dan tentunya kita langsung masukkan ke tangki sprayer. Nah, oke, yang pertama akan kita masukkan adalah fungisida Ditan M45, teman-teman. Ini 3 sendok makan sudah cukup ya. Ini kita masukkan, kemudian kita aduk sampai rata dengan air. Nah, yang kedua, kita masukkan insektisidanya. Nah, ini kemasan 250 ml, teman-teman ya. Dan saya takar dengan tutup botol 100 ml. Kita gunakan satu tutup botolnya penuh. Nah, saya kira cukup ya. Nanti kita masukkan ke air. Kemudian kita aduk sampai rata ya. Ketiga, kita masukkan Bambu Ijo. Ini satu botolnya ya, botol kecil kita masukkan. Oke, kita aduk lagi sampai benar-benar rata. Nah, selanjutnya kita tambahkan hormon giberlin, teman-teman. Ini adalah merek dagangnya Biges 40EC. Bahan aktifnya adalah giberlin acid. Nah, kita gunakan takaran dengan menggunakan tutup botolnya ini. Kita masukkan satu tutup botol penuh untuk tangki 15-17 liter air.
Yang terakhir akan kita tambahkan adalah nitrogen cair. Ya, ini saya sudah bawa cup dari rumah ya. Ini takarannya kurang lebih sebanyak 200 ml, teman-teman. Nanti kita masukkan 1 cup ini penuh ya, untuk tangki 15 sampai 17 liter air. Nah, oke teman-teman ya, itu adalah obat yang akan kita gunakan untuk penyemprotan perdana kita di usia 25 hari setelah tanam. Karena saya juga tidak bawa tripod dan pekerja juga libur, dan terpaksa saya akan melakukan penyemprotan sendiri. Oke, saya akan melakukan penyemprotan dan saya harap video ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu dukung channel Sukatani ini untuk terus berkembang. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe-nya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.